Beginilah rekaman tambahan dari rudal berat Iran yang berdampak di wilayah pendudukan Palestina kemarin. Rekamannya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram. Kamis 3 Oktober 2024, Iran telah meluncurkan sekitar 181 rudal balistik ke Israel pada Selasa malam, memicu sirene serangan udara nasional dan memaksa hampir 10 juta orang Israel masuk ke tempat penampungan bom. Pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan bahwa sebagian besar rudal dijegat oleh sistem pertahanan rudal canggih negara itu, termasuk sistem Iron Dome dan Arrow. Namun, beberapa proyektil berhasil menembus perisai pertahanan yang menyebabkan kerusakan kecil dan cedera ringan. Menanggapi serangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Iran telah membuat kesalahan besar dan memperingatkan Teheran bahwa mereka akan membayarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.